Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kali ini saya akan membagikan dimana suara televisi Samsung bunyinya noise atau berisik. Kita langsung saja nyalakan televisinya. Seperti ini guys ya bunyinya. Suaranya berisik sekali, bising, tidak jelas. Mudah saja, langsung saja kita tekan tombol no atau home pada remote. Kemudian kita pilih, di sini ada gambar, suara, saluran. Nah, kita pilih saluran guys ya. Kita pilih saluran. Kemudian di situ ada pilihannya, ada simpan otomatis, ada simpan manual. Kita tekan atau pilih simpan manual. Nah, di sini muncul ada digital channel analog, saluran analog. Jadi tergantung kita menontonnya channel digital atau salurannya analog. Baik, ini berhubung yang saya tonton ini saluran analog, maka kita pilih saluran analog. Kita tekan OK. Nah, kemudian akan ada muncul simpan manual. Simpan manual, program, sistem warna, sistem suara, saluran, cari, simpan. Nah, kita ubah sistem suara guys ya, ini kan DK, kita ubah menjadi BG. Nah, BG. Ini suaranya sudah normal kembali guys ya, kita ubah. Jadi jangan lupa pilih sistem suara. Sistem suaranya dari DK diubah menjadi BG. Kemudian setelah itu, setelah selesai, geser ke arah kanan. Kita pilih simpan atau di bawahnya tanda tanya. Kemudian tekan. Balik lagi, sorry. Kemudian kita pilih simpan atau tak yang icon tanda tanya, tekan OK, simpan. Oke guys, sekarang suaranya sudah normal guys ya, sudah tidak ada suara bising atau noise. Baik, sekian video dari kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.